Friends, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan follow Instagram parenting.hub ya. Happy watching, parents! Ada di alun-alun Simpang 5 Semarang. Nah, ini suasananya emang tiap malam kayak gini nih, Bil. Okay. Ramai banget, seru banget. Jadi cocok, rekomendasi banget buat parent yang lagi main di Semarang dan pengen jalan-jalan malam bareng si kecil. Benar banget, Pi, karena suasananya tuh benar-benar sejuk, parents. Jadi si kecil pasti bakal betah banget nih main di sini. Dan di sini banyak banget pilihan permainannya, ada beca, ada sepeda. Terus di dalam juga tuh, di lapangan itu juga ada playground. Jadi kalau misalnya si kecil pengen main-main di jalan-jalan di rumput, bisa banget. Jadi bener-bener kids friendly. Dan aku sama Upi ngerekomendasiin, bener ya? Benar banget. Kalau mau jalan-jalan ke Semarang, wajib ke alun-alun Simpang 5. Oke, parents? Jangan lupa subscribe ya. Subscribe ya. Kalau parents kesini, kita rekomendasiin banget nih parents untuk sewa sepeda hias yang ada di Simpang 5. Menikmati keramaian dan sejuknya malam di Semarang dengan dihiasi lampu-lampu cantik, benar-benar asik loh parents. Ah, seru banget. Udah juga joget tadi. Iya, parah, seru banget. Tapi kayaknya aku sekarang pengen makan deh, Bil. Nah, aku punya tempat rekomendasi nih. Hmm? Dan ini tempatnya enak banget. Di mana tuh? Tapi syaratnya kamu harus tutup mata dulu. Tutup mata, oke. Okay. Oke. Okay. Dalam hitungan ketiga, kita loncat bareng ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Satu, dua, tiga, loncat! Wah, di mana nih, Bil? Nah, ini tempat yang tadi aku bilang. Udah yuk, langsung aja kita cari makan. Nah, parents, ini dia nih nasi gandul Pak Memet khas Kota Pati yang sudah ada sejak tahun 1990. Rasanya yang juara sehingga tak heran apabila tendanya kerap diserbu para pecinta kuliner. Nasi gandul. Tapi simpel banget ya kelihatannya, cuma nasi sama daging doang. Emang kelihatannya sih simpel, cuma nih parents katanya rasanya enak banget. Nah, buat parents nih yang mau makan malam tapi babynya udah tidur, pas banget bisa langsung aja ke sini karena ini tuh rame banget di sini dan pasti enak dan terkenal, namanya nasi gandul Pak Mamet. Yuk langsung cobain aja, Pi. Enak banget ya. Nasi gandul Pak Memet buka dari jam 4:30 sore sampai jam 9:30 malam ya, parents. Sampai kering banget nih, parents. Ini kalau daun pisangnya bisa dimakan, aku makan nih. Iya, parah, ini tuh bener-bener enak banget sampai kenyang banget rasanya makan. Ternyata kelihatannya tuh porsinya sedikit, tapi pas makan beh enak dan bikin kenyang banget. Bener banget. Gimana nih, Pi, rasanya makan nasi gandul di Semarang? Mantap, pengen nambah. Hari ini kita udah keliling-keliling kota Semarang nih. Kita udah makan, kita udah main.
tapi masih dari besok nih. Kita belum mau ngopi di Semarang. Eits, jangan lupa beli oleh-oleh juga. Betul banget. See you, Parents! Hai, Parents! Sekarang kita udah sampai di Cafe Wahana. Mau nyantai-nyantai dulu sebentar sebelum beli oleh-oleh dan pulang ke Jakarta. Jadi yuk, langsung aja. Wahana Cafe menjadi salah satu pilihan tempat nongkrong asik nih di Semarang. Desain interior dan arsitekturnya sangat menawan, Parents. Ditambah dengan konsep industrial minimalis, nuansa putih atau monokrom yang bikin kita betah lama-lama beraktivitas di dalamnya. Nah, Parents, jadi ini makanan yang kita pesen. Tadinya kan kita mau ngopi-ngopi nih kesini, berhubung ada menu kids meal di Ohana, jadi kita pesen dua menu kids meal nih, Parents. Yang pertama ada apa, Nabila? Ini ada mood slice Oreo shakes, terus ini ada banana smoothie strawberry, sama ini nih, ini tuh pizza pepperoni campur tomato sauce, sama ini ada onionnya, sama mozzarellanya. Enak banget kayaknya. Dijamin nggak pedes ya? Dan satu lagi menu terbaik dari Ohana adalah es kopi cendol Ohana. Nah, kalau yang ini sih buat Parents ya. Iya, benar banget. Nih kopinya tuh unik banget, Nabila. Iya, kopi, gimana tuh, Pi? Ada cendol pakai alpukat. Wah, unik banget. Ya, ini ada susunya juga ternyata di sini. Benar, bisa dicampur. Gimana? Pengen nyobain ya? Langsung aja yuk. Selamat makan, Parents. Oke, Parents. Jadi aku sama Upi mau cobain dua minumannya dulu nih di depan nih. Aku mau ambil yang ini ya, Pi ya. Oke, aku yang banana kalau gitu. Ini kita geserin dulu ya. Deal, ini kita geser dulu. Oke. Nah, Parents, jadi karena ini kids meal atau kids drink, jadi ini disediain sendok sama straw. Jadi kalau buat si kecil buat minum, ini lebih memudahkan ya. Benar banget. Yuk, langsung coba aja yuk. Yuk. Oh, ini teksturnya kental gitu ya. Oh ya, Parents, ini tuh minumannya unik banget. Ini tuh kayak tanaman loh, Pi. Bener, itu bener, ada bener. Daun mint, terus ini Oreo-nya tuh kayak tanah gitu. Ya. Terus ini ada gaminya nih. Tuh, pasti anak kecil suka banget sih. Yuk, Pi, kita coba yuk, Pi. Yuk. Bukan cuma rasa banana, tapi beneran ada banananya. Oh ya? Iya. Oh, ini unik banget sih. Crunchy-crunchy, terus chewy banget. Chewy banget si jelly-nya. Next! Nah, Parents, ini dia nih main course-nya. Langsung aja yuk, Pi, kita coba nih. Yuk. Udah menggugah selera banget nih. Kamu ambil piringnya, Pi. Boleh. Ini kita geser dulu ya. Oke, geser dulu ya. Nih. Coba ya. Coba yuk. Yuk. Selamat makan, Parents. Beef-nya enak banget. Terus tomatnya sausnya juga kerasa banget sih. Enak banget. Aja kita cobain yuk. Yuk. Ini mana dulu nih dituang nih? Kayaknya susu dulu deh. Susu apa gula dulu? Ini deh, kopi deh. Kopi, masukin gula, masukin susu. Oke. Okay. Itu gula merah, Pi. Ini kopinya. Nah, sekarang kamu masukin gulanya, Pi. Boleh. Kayaknya ada
ukurannya deh. Bil, susunya Bi. Oke. Okay. Sepertinya ini akan menjadi perpaduan yang pas ya. Seperti eksperimen zaman kuliah. Oke. Okay. Wow, jadi bagus ya. Nah, ini dia SKW Channel Ohana-nya. Udah cukup menarik ya. Kayak seru nih kalau diminum nih rasanya. Yuk, Peres, kita cobain. Aku mau ambil cendolnya nih, terus sama kopi. Rasanya unik. Cobain dong. Cobain. Rasanya unik banget, cendol campur kopi. Ternyata enak ya cendol pakai kopi. Nah ini esnya itu es kopi. Tuh. Kayaknya ini enak banget deh, Pi. Manis. Agak pahit-pahit kopi. Tapi enak. Enak banget pasti. Cobain ya. Mantap. Oke, parents, kita udah selesai makan. Nah, buat parents yang pengen ngopi-ngopi di Semarang, bisa langsung ke Ohana Cafe karena di sini juga ada kids meal yang pastinya kids friendly banget. Nah, habis itu sebelum kita pulang, kita juga mau beli oleh-oleh ya, Pi ya. Benar banget. So, stay tune terus. Oh, ini dia. Oh iya. Kita berdua udah sampai nih di tempat oleh-oleh terbesar di kota Semarang, namanya Bandeng Juwana. Nah, buat parents yang lagi jalan-jalan di Semarang, pengen beli oleh, langsung ke sini aja. Nah, selain ini, kita juga punya tempat rekomendasi oleh-oleh lainnya. Bisa cek linknya di description box di bawah. Yuk, langsung aja. Parents di Bandeng Juwana Elrina, parents tidak hanya bisa menemukan oleh-oleh khas Semarang saja, namun oleh-oleh dari Jawa Tengah, bahkan Nusantara tersedia loh parents. Tapi jangan lupa Bil, makanan khas Semarang seperti lumpia, bandeng dan kawan-kawannya jangan sampai ketinggalan ya parents. Ya udah parents, kita mau ngeborong dulu ya. Nah, parents, di sini benar-benar lengkap loh oleh-olehnya, mulai dari Bandeng Juwana, terus juga ada mochi gemini, ada lumpia Semarang juga, dan ada apa lagi, Bi? Ada pai susu. Nah, jadi buat parents, kalau ke Semarang wajib banget datang ke Bandeng Juwana di Pandanaran. Yaudah, yuk lanjut belanja. Yuk! Yeay! Buat para parents di rumah yang udah ngikutin perjalanan kita selama di Semarang, jangan lupa follow Instagram parenting.hub dan subscribe YouTube channel kita, like dan komen di bawah video ini ya, dan jangan lupa share ke sosial media parents. Nah, kota mana lagi nih yang harus kita kunjungin? Langsung aja komen di bawah.